interior hari ini kita lagi ada pengerjaan mobil Toyota Land Cruiser guys di tahun 99. Oke. Ini mobil sangat luar biasa nih, walaupun mobil tua, di dalamnya pengen fresh dan semua interior dibikin nuansa full black, hanya listnya warna putih guys. Nah, kita coba lihat di bagian belakang. Di sini semuanya menggunakan sound system. Gimana sound systemnya ini? Kita kalau jarak tempuh jauh biar menikmati musik guys. Dan plafonnya juga kita buatin heksagonal. Ini pasti kalian pada tahu karena mobil ini mobil dari Serang ya. Ini dari Serang, ini ownernya orang penting nih guys. Kita nggak berani sebutin karena kita nggak izin sama beliau. Oke, kita akan melihat di bagian jok depan, jok tengah, sama plafonnya guys, yuk. Ini padahal mesin udah gue copot tapi suara mesin masih terdengar. Dan ini menggunakan materialnya original leather, made in Jerman. Dan kualitas material yang kita gunakan ini kelas premium guys. Dimana kita kasih logo bordir Bill Group. Nah di sini salah satu usaha beliau yang logonya ditaruh di mobil guys. Nah ini keseluruhannya sudah finish semua dan plafonnya juga hexagonal series, di mana nuansa hitam full black, hanya ada list di bagian seperti ini itu ada putih, jadi lebih terkesan keren banget sih guys. Kita akan mencoba dudukin karena ini luar biasa enaknya. Kenapa kita kasih leather? Karena biar menyesuaikan dengan postur mobilnya. Ini kan sangat gagah guys ya. Ini bagian door trim juga hexagonal, tinggal finishing dibersihkan semua karena belum dibersihkan semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Thank you.